bersamamu dalam terik dan cerah. Jalan-jalan ke Jawa Tengah, lebih tepatnya di ibu kota Jawa Tengah, yaitu kota Semarang. Perjalanan kita mulai dari Yogyakarta, dari Bantul, dan kita untuk pertama kali mau ke jalan-jalan bukan tempat wisata sih, ke sebuah tempat tengah sawah, di tengah-tengah sawah, tapi sepi banget ya. Kita dari pohon pengantin kita mau lanjut ke Cimory, mau beli susu di Cimory. Susu ada beli toh ya, susu sapi maksudnya ya, tapi hujan di Semarang. Sudah di Cimory, sudah dikunci. Yo, cari makan. Ya ada tuh di atas, nggak kelihatan kan? Tapi buat anak balita, bukan buat anak semester 4. Lagi milih-milih coklat, bingung. Banyak banget kan. Seakan pengennya sini aja, 13 ribuan. Dimakan di hotel? Iya, dimakan di mobil. Itu apa? Lucu deh kayaknya. Ini warna-warni. Setelah cari coklat, cari susu. Coklat, susunya juga coklat. Kita mau lanjut ke Candi Songo. Hujan tapi ya. Uis. Karena perjalanan ke Candi Gedong Songo terlalu ngalang alias muter jauh, jadi kita memutuskan untuk lanjut ke hotel di daerah Semarang. Mungkin ke candinya besok kalau mau balik ke Jogja sekalian, biar sejalan. Thank you.
See ya. Selamat sore, sudah mandi, sudah istirahat, sudah mandi, sudah rapi, walaupun gak bawa sisir cuy, jadi berantakan. Jadi mau lanjut-lanjut keliling ke Semarang, tuh. Mau lanjut keliling kota Semarang. Mercusuar. Tuh. Tuh, tinggi banget. Tapi enggak dibolehin naik sama bapaknya karena takutnya nanti kesetrum. Oh my god. Terus kita kesini ngapain coba? Ya udah, foto di luar aja. Daripada kesetrum kan mending menaati aturan dari bapaknya. Setelah dari mercusuar sama kapal, tuh kapal. Sekarang kita mau ke Kota Lama Semarang. Sebenarnya itu dijadwalkan buat kesana besok pagi. Tapi karena sekarang kita gabut, nggak tahu mau kemana lagi. Ya udah, mending kesana sekarang aja. Toh malam juga nggak kalah bagus. Apa bodohnya kita ya. Ya namanya juga wisatawan. Kita mau ke kota tua aja masuknya lewat jalan tol. Dan harus bayar dulu. Ya walaupun murah sih, 2.500. Tapi kan mengulur waktu itu loh padahal. Tadi kita mau ke mana? Mercusuar, itu ngelewatin kota tuanya. Giliran mau balik ke kota tua, muter lewat tol. Nggak tahu sih tepatnya di mana, nggak tahu jembatan apa tadi mau jalan-jalan dan nggak tahu kenapa kaki itu udah rasanya capek banget. Dari foto-foto di tempat ini, rambutnya cekat-cekat. Maklum kita nggak punya jungkat ya. Gendel. Bagus sih Semarang malam-malam gini. Bersih tempatnya. Adem. Dikarenakan cuaca hujan, jadi kita langsung cepet-cepet balik. Nggak balik sih. Mau cari makan dulu, tapi bingung kita mau cari ATM BNI nggak ada di sini. So gelap banget di sini ya. Hujan. Besok balik sini lagi soalnya di sini
Gila tempat fotonya. Mantap. Memutuskan untuk makan sate ayam Gajah Mada AF Asam, katanya sih yang pertama, katanya semoga rasanya juga nomor satu. Yes, sekarang udah di hotel, udah balik ke hotel dan mau istirahat. Capek banget, walaupun cuman ke Semarang tapi gila capek banget. Beda banget sama yang ke Bali kemarin hari pertama, wih, nggak ada rasa capeknya. Ini baru hari pertama di Semarang udah capek. Mau bobo, terus sampai jumpa besok pagi. Ini mau balik lagi ke kota tua karena semalam belum puas kesana karena masih ada tempat yang mau dibuat foto. Habis sarapan kenyang banget sumpah, sarapannya banyak banget, banyak pilihan menunya maksudnya, sama banyak yang dimakan juga maksudnya. Jadi over banget nih perut, mau jalan-jalan lagi, belum mandi loh padahal. Gak apa-apa ya. Juga karena sekarang hari Jumat, jadi balik hotel mandi, check out, sekalian sholat Jumatan, terus lanjut jalan-jalan ke Semarang, balik deh ke Jogja. Sudah mandi, sudah rapi, sudah wangi. Dari tadi jalan-jalan belum mandi coba. Sekarang mau check out, terus cari masjid buat sholat Jumatan ya. Sholat Jumat, kemudian jalan-jalan lagi, balik Jogja.